Inilah suasana kedatangan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Cianjur. Sebanyak 403 jemaah haji dari kloter 34 tiba di Gedung Dakwah Asrama Haji Selasa malam setelah diberangkatkan dari Embarkasi Bekasi menggunakan 9 unit armada bus. Peluk tangis haru dan bahagia pun mewarnai saat penyambutan kepulangan ratusan jemaah haji di depan Gedung Dakwah Asrama Haji Cianjur. Para keluarga pun melepas rindu kepada keluarga yang telah usai melaksanakan satu bulan penuh ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tanpa kurang sedikit pun seluruh ratusan jemaah haji di kloter 34 tersebut tiba dengan selamat sesuai dengan jumlah saat pemberangkatan sebelumnya, yakni sebanyak 403 jemaah. Alhamdulillah sekarang untuk tahun ini khusus alhamdulillah jadi jemaah itu sudah dua kloter ini kembali utuh. Ya, kembalinya sudah utuh, tidak ada yang meninggal tidak atau yang tertinggal di sana karena sakit. Kemudian menurut informasi juga untuk kloter 71 ke 72 itu sekarang jemaahnya utuh juga di sana. Ya, mudah-mudahan sampai nanti kembali ke sini, jadi seluruh jemaah di Cianjur itu bisa kembali lagi dengan selamat. Sementara itu untuk dua kloter lainnya jamaah asal Cianjur yang belum dipulangkan yakni kloter 71 dan 72 direncanakan akan pulang ke tanah air pada tanggal 7 dan 8 September mendatang. Heri Setiawan, Bandung TV.